Walau masih tahap PSBB transisi, wisata Kota Tua mulai ramai dikunjungi warga menjelang malam. Suasana khas Kota Tua menjadi daya tarik warga untuk berfoto. Kebanyakan warga yang datang ke Kota Tua merupakan remaja dan anak muda yang ingin berfoto untuk diunggah ke media sosial. Gedung-gedung yang estetik menjadi daya tarik pengunjung untuk berrekreasi, apalagi tidak dikenakan biaya sama sekali. Wisata Kota Tua terbuka selama 24 jam, namun petugas dari Pemprov DKI Jakarta diturunkan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan oleh pengunjung untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, saat ini sudah ada rekan kami, Meidya Mutiara, di lokasi untuk melihat kondisi terkini kawasan wisata Kota Tua. Ya, Meidya, apakah warga masih memadati Kota Tua sore ini, Meidya? Ya, April, Anissa, dan pemirsa, suasana wisata Kota Tua akhir pekan menjelang malam hari di kawasan Kota Tua semakin sore semakin banyak pengunjung yang datang dari kalangan pemuda dan juga remaja. Jika dapat kami gambarkan, ini yang terlihat ramai di belakang kami adalah area Kali Besar yang merupakan area di luar Taman Fathahillah atau yang biasa dikenal dengan Museum Kota Tua. Area ini terbuka selama 24 jam dan ada pula di sini para pedagang kaki lima atau pedagang asongan yang berjualan. Namun meski begitu tetap ada para petugas dari Satpol PP yang bersiaga. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa di sini, karena adanya petugas yang bersiaga, protokol kesehatan terus diterapkan untuk para pengunjung, yakni seperti penggunaan masker dan juga tentunya menjaga jarak satu sama lain. Nah, di sini ada terdapat salah satu pelanggar PSBB masa transisi, yakni didapati oleh petugas Satpol PP tadi tidak mengenakan masker, lalu dikenakan sanksi untuk menyapu jalanan di sebelah saya ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo Mas. Ya, halo. Dengan Mas siapa nih, Mas? Dengan Muhammad Azhar. Mas Muhammad Azhar, asalnya dari mana, Mas? Asalnya dari Aceh. Dari Aceh, jauh-jauh datang ke sini. Ya. Terus disuruh nyapu nih ceritanya nih, Mas. Disuruh nyapu karena melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Kenapa tadi Masnya melakukan pelanggaran apa sih? Karena nggak pakai masker. Masker. Lalu ini sudah menyapu di area mana aja nih, Mas? Cuman baru di sekitar ini. Oke. Boleh dilihatin nggak sih, Mas, bentuk jaketnya atau rompinya di bagian belakang nih? Nah, seperti ini pemirsa, ada tulisannya, jika tidak melakukan menggunakan aturan PSBB akan mendapatkan sanksi seperti ini, yakni hukuman sosial untuk menyapu di area kawasan wisata Kota Tua. Baik. Itulah tadi salah satu pelanggar PSBB di kawasan wisata Kota Tua ini, dan selama 24 jam perlu diinformasikan pula masih ada petugas dari Satpol PP yang selalu bersiaga untuk di area Kali Besar Kota Tua Jakarta. Anissa dan April. Terima kasih Meidya Mutiara melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Terima kasih Meidya. Pemirsa, sementara itu di Puncak menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga Jabodetabek untuk menghabiskan akhir pekan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di kawasan Puncak, sudah ada rekan kami Baby Kristami di sana. Baby, sejauh ini bagaimana kondisi di kawasan wisata Puncak? April dan juga pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Raya Simpang Gadok Puncak Bogor tempat saya melaporkan saat ini terpantau sudah ramai lancar, dikarenakan memang 5 menit yang lalu diberlakukan dan juga sudah tidak ada penerapan sistem one way oleh Satlantas Polres Bogor. Ini baru saja dibuka sehingga memang dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini sudah kembali lengang. Memang sistem satu arah ini diberlakukan sejak pukul 2 siang tadi menuju ke jam setengah 6 tadi baru dibuka, jadi total ada 3 jam setengah Satlantas Polres Bogor tadi menerapkan sistem satu arah dengan penutupan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Lalu bisa dilihat pula di layar kaca Anda, terlihat bahwa memang arus lalu lintas menuju ke Puncak ini sudah ramai lancar, dan jalur sebaliknya dari Puncak ke arah Jakarta ini terlihat lebih lengang dibandingkan dengan jalur sebaliknya. Jika kami pantau pula, memang didominasi kendaraan pada hari ini dari
ibu kota Jakarta dan juga dari kota Bogor, di mana memang plat kendaraan ini kebanyakan bernomor plat B dan juga F. Selain itu kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak Polres Bogor bahwa memang hari ini kepadatan lalu lintas meningkat mencapai 35% dibandingkan dengan hari kemarin. Di mana ini memang dipicu dengan adanya libur Idul Adha yang dimulai pada Jumat lalu sampai dengan nanti hari Minggu. Tadi kami juga sempat berbincang dengan wisatawan bahwa kebanyakan memang mereka datang dari ibu kota menuju ke beberapa area wisata di arah puncak atas. Ya, seperti yang dilihat memang ini sudah kembali normal dan tidak ada kepadatan yang terjadi. Ini berarti memang Satlantas Polres Bogor berhasil guna menerapkan sistem one way untuk urai kepadatan pada hari ini. Dan juga diperkirakan sampai nanti hari Minggu akan adanya peningkatan arus lalu lintas. Dan terkait juga protokol kesehatan, tadi kami menanyakan kepada pihak Satlantas Polres Bogor bahwa pihaknya menerapkan himbauan kepada pengemudi untuk menerapkan pemakaian masker dengan secara benar. Tadi juga sempat ada pembagian masker secara gratis. Untuk penerapan protokol kesehatan lebih ketatnya diserahkan kepada masing-masing objek wisata. Kembali ke Anda, Nisa April. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas.